J. Selamat malam. Malam juga opung yang lagi di rumah. Nambur yang lagi ngitung setoran di rumah. Orang Batak pasti kau ya. Bos sekali kita mamamu kayak ngitung setoran di rumah ya sekarang. Bentar ya. Ini nasib kalau terakhir. Bau maknya ini. Tapi kalau ini aku kenal bau ini. Bau buat Taman Lawang ini. Ini kan. Selamat malam semuanya. Sehat? Sehat. Cantik kali itu ini, Pak. Tapi sebelahnya kurang mendukung ini. Oke. Perkenalkan, saya Boris Thompson Wanulang dan saya memang orang Batak. Ada yang gak setuju di sini saya orang Batak? Hah? Setuju semua kan? Cocok muka saya kan? Pas kan? Pas. Ya, karena banyak orang yang bilang kayak gitu, Riz, kalau muka orang Batak itu gampang. Kelihatan dari mukanya katanya. Rahangnya tegas. Kayak trapesium. Iya. Kalau enggak mirip juga sama Transformer. Gue bilang. Belum lagi orang Batak katanya, kelihatan ini, orang Batak itu gampang. Kelihatan dari kalau dia nolong tetangganya. Nolong tetangganya enak. Amit-amit lah, misalnya kalian bertetangga sama orang Batak, ya ini ambil pahitnya ya. Iya, kan enggak selalu negatif kalau bertetangga dengan orang Batak. Enggak akan pinjam uang dia sama kau. Misalkan bertetangga sama orang Batak ini ya. Amit-amit, baik-baiknya bilang lo kebakaran ya kan. Kebakaran di situ, nolongnya pun enak. Kalau ada yang nolong datang ke rumah kalian, duk-duk-duk. Sampun pak, permisi pak, mau minjam ember tetangga sebelah kebakaran pak. Habis itu rumah itu, gak akan tertolong itu. Kalau orang Batak enak dia, ngetoknya gak pakai tangan, pakai kaki. Buar, misi komandan, pinjam ember. Enak. Gitu ya kan. Kita lihat di 2011 ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya. 2011, fenomenanya udah terjadi. Aku bukan keponakan Mama Loren bisa lihat ke depan, enggak, ke belakang. Ya. Kita bahas yang udah lewat aja, yang udah jadi. 2011, kalau kita lihat dari segi ekonomi, perekonomian Indonesia ini meningkat ya kan? Benar enggak? Tapi kalian enggak tepuk tangan, enggak senang berarti enggak apa-apa. Karena lebih meningkat lagi kalau yang jadi menteri perekonomian itu orang Batak, apalagi ibu-ibu. Iya, karena nggak akan orang luar negeri, nggak akan kita minjam uang ke luar negeri, tapi orang luar negeri pinjam uang sama kita. Seminggu 15% bunganya, dua minggu 20%. Baru kali ini lah kurasakan di Jakarta macam di kulkas. Betul, dingin kali di sini. Kukira bakal panas ya kan, bawa anduk aku ya kan, panas. Ada lagi, olahraga. Segi olahraga, kalian kenal olahraga parkour? Tahu kan? Nah, itu sebenarnya yang menemukan itu adalah orang Sumatera Utara. Iya, orang Nias, olahraganya tengok, lompat batu. Itu dasar-dasar parkour itu. Tapi yang mengembangkan, yang bikin eksis di Indonesia ini orang Batak. Iya, kalian tengok itu bajing loncat. Iya. Kalau parkour itu dari gedung ke gedung, nggak main kalau itu. Diam-diam, pindah-pindah, bisa kami pun. Kalau kami orang Batak maju loncat itu enak, skill. Iya, dari mobil bergerak, sap, nyusul lu, sop, naik ke atas. Skill itu mah. Iya kan? Belum lagi kan kalau misalkan kayak mana tadi dibilang ya. Politik ini, kalau di dalam segi-segi politik ini kemarin agak-agak tersinggung saya kemarin itu. Kalau saya jadi yang di Palembang itu yang ada Bekasus itu, tahu kan kalian itu kan? Aku tuh sebenarnya bisa bikin Wisma Batak. Tapi gak akan di Palembang aku bikin, Tarutung. Kamarnya gak akan banyak-banyak, cukup 3 aja, sisanya lahan kosong. Buat kandang babi. Dan kalaupun ditangkap aku nanti, ya kan, masuk sah komisi pemberantasan kawan. Masuk, paling kalau dijawab, tidak yang mulia, tidak pernah. Ya kan, apel yang saya kasih itu apel Tapanuli. Gak main Washington Malang, apel Tapanuli ku kasih nanti itu. Ada lagi kalau dari sisi keamanan, 2011 itu banyak kali bom ya kan. Ada bom, dan herannya aku ya, kalau orang Indonesia ini kalau ada bom macam itu bukan menjauh, malah mendekat. Diriungin rame-rame ditengok, apa itu ya? Iya kan? Kalau kalian tengok, ada lagi pernah aku tengok di Jakarta, Transjakarta terbakar.
di jalur busway-nya itu, orang-orang malah ditengokin, kenapa itu? Udah jelas-jelas terbakar, bodoh. Iya kan? Foto-foto dia di situ, sap. Iya kan? Bingung kenapa harus ditengok-tengokin gitu, dilihatin ya kan? Apakah hal yang sama terjadi kalau yang jatuh itu, kalau gak terguling, kalau gak tabrakan itu truk tinja? Mereka akan ngumpul-ngumpul juga gak ya? Apa ya itu ya? Kayaknya sirup. Apa itu? Udah jelas-jelas bom. Kalau orang Batak enak. Apa itu, Lek? Aku juga gak tahu, Lek. Apa ya? Macam-macam buku, Lek. Buka Alkitab itu, bodoh. Gak, tapi gini. Itu kan selama 2011 saja itu kan. 2012 aku pingin orang Batak ini maju. Setuju gak? Kok dikit yang setuju? Padahal gak senang kayak kalau orang Batak ini maju ini. Salah satunya dengan kayak begini aku biar orang Batak dibilang maju ini. Kayak begini-begini ini. Mirip-mirip lawyer kan? Soalnya kalau... Gini ya. Kalau orang aku datang pakai celana jeans, kaos, apalagi Bu Andu. Bang, kau pembalap ya? Hah, bukan? Iya, kau pembalap. Mirip sama pembalap kawanku juga. Emang pembalap apa? Pembalap Minggu Pasar Minggu Blok M. Kurang ajar anak ini, ukir. Misalkan orang Batak ini 2011 nanti ya, kalau aku nanti ini bisa jadi, bisa ku bikin bioskop ini nanti di sini nih. Jakarta ini. Jangan sepele, Bu. Ku bikin nanti bioskop, tapi bioskopnya beda dia. Kalau bisa kalian biasa datang, pesan ada menu, pesan makannya, kalau gak minum itu kan iced tea, kalau gak popcorn ya kan. Kalau ya orang Batak biasa ya kan. Gak biasa makan popcorn, biasanya makan saksang. Ya, kalau misalkan nanti kalian masuk, sap. Gak akan nanti itu ada popcorn, itu gak akan ada itu. Yang ada nanti menunya cuma bikin cuma dua. Makannya babi panggang, minumnya tuak. Nanti kalau kalian datang, biasa kalian pelan suka, selamat siang kakak. Biasa kayak gitu kan, pesan apa? Popcornnya yang manis satu sama iced tea. Kalau kami yang orang Batak enggak, enak ngomongnya pun lantang, tegas nanti. Kak, tuaknya satu teko, babi panggangnya satu ekor. Dan dia akan teriak ke belakang, Nambro, babi panggang satu, siap deh, berangkat. Enak. Belum lagi nanti, gak akan bisa kalian pilih tempat duduk. Ya, udah ada yang koordinir di dalam, udah ada yang ngatur, beli tiket, sab, ada yang ngatur, silakan Bu masuk, nanti udah ada yang ngatur di dalam. Itu digeser, empat enam digeser, geser Bu. Anaknya dihitung gak? Kalau gak dihitung dipangku. Itu kalau orang Batak. Waktu nanti kalian ini juga, apa namanya itu? Apa public announcer-nya gak akan kepada para penonton yang telah memiliki tiket. Harap segera memasuki gedung auditorium 1. Gak akan. Kalau orang Batak nanti manual kami bikin. Bu, Harry Potter, Bu. Dua lagi, Bu. Dua lagi, Bu. Harry Potter, Bu. Itu auditorium 1. Auditorium 2 gak mau kalah. Bu, Harry Potter yang gak pakai iklan. Langsung main, Bu. Ayo, Bu. Ini kebiasaan buruk saya ini kebiasaan buruk saya, maaf. Kami orang, terutama saya gak biasa ditepukin rame-rame. Biasanya digebukin rame-rame. Belum lagi kalau aku tengok anak-anak muda di sini, nanti mau aku bikin tempat photo box. Tapi yang punya orang Batak. Ya kan? Kalian tahu kan, tirainya itu gak akan kepake. Karena ada orang nyangkut di dalamnya nanti lagi begini. Mau foto keluarga kalian, Bu, digeser Bu, masih bisa 4-6 itu Bu. Gayanya pun gak akan kayak gaya-gaya anak muda zaman sekarang yang sok-sok, nah. Banyak ya, cewek-cewek semua, wanita-wanita, pasti ada yang sering begini-begini. Kalau gak yang pakai mobil, dari balik setir. Ya kan? Kalau pakai BMW udah terima aja. Fotonya gak akan fokus, bergetar. Gak akan bisa. Ya kan? Gaya yang paling dianjurkan cuma satu. Tangan kanan dan tangan kiri. Gaya yang paling dianjurkan di sana nanti. Tangan kanan keluar. Kalau bisa ditambah seolah-olah pegang setir bisa. Kalau enggak setelan tangan kiri keluar. Wah, ini bagus. Saya Boris, terima kasih.